kirim surat cerai ke Pak Mario. Memang harus lepas dari keluarga Mas Mario. Bu Rina ini berbahaya sekali, Pak. Ajak Alia keluar dari rumah itu, Pak. Aku mau nonton. Dan nampaknya sekarang ini suasana semakin kacau. Terlihat Eric yang nampaknya mulai terus terbakar oleh kata-kata Arya. Arya mengatakan kalau Mama Rina itu sangat berbahaya sehingga Eric harus bisa membawa Alia keluar dari keluarga Mario. Dan ternyata benar saja ya, ketika Alia tuh lagi curhat sama Eric dan Alia mengatakan kalau dia ingin terbebas dari keluarga Mario, maka Eric pun dengan tegas mengatakan supaya Alia mengirim surat cerai untuk Mario. Ya tentu saja di sini Alia pun kaget banget ya. Tetapi sepertinya Alia sudah membulatkan tekadnya untuk benar-benar menjauh dari Mario dan juga keluarganya. Yang pada akhirnya Alia pun mengirimkan surat gugatan cerai itu kepada Mario. Dan di akhir trailer kalian bisa lihat ya betapa kagetnya Mario ketika membaca surat gugatan cerai dari Alia itu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan, apakah nanti benar-benar keduanya akan bercerai? Kemudian bagaimanakah dengan Eric ya, apakah dia sudah resmi menjadi pacar pura-pura Alia? Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.